Ya, yang lurus. Halo. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir? Hadir. Oke. Semuanya hadir ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ikan ke sini. Apa yang Bu Guru bawa di sini ya? Puding. Iya, betul sekali Bu Guru membawa puding. Ada yang pernah melihat ini? Pernah. Coba sambil kita belajar membuat puding dan mencari arti penting menjaga persatuan dan kesatuan. Apa kalian siap? Sudah kita bentuk menjadi 4 kelompok ya. Di sini kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Sebelah sana? 2. Sebelah itu? 3. Yang sini adalah kelompok? 4. Oh, benda? Puding. Oke, ini termasuk benda apa kalau kita tanya-tanya? Termasuk benda? Padat. Kemudian sebelum menjadi seperti ini ada bahan apa saja di sini? Ada yang sudah tahu? Iya, betul. Lanjutnya. KPD-nya. Ya. Tidak usah dibuka dulu LKPD-nya. Diamkan dulu di meja ya. Oke. Oke, kita baca bersama. Bahan membuat agar-agar apa saja ya? Bahannya apa saja? Nanti kita bersama akan belajar membuat puding. Nanti alat dan bahannya disiapkan. Apa sudah dibawa semuanya? Sudah dibawa. Silakan nanti Bu Guru kasih waktu selama 40 menit untuk menyelesaikan. Bu Guru kasih waktu berapa menit? 40. Siap dilaksanakan? Siap. Kamu kesini. Letakkan di bawah. Nah, pegang. Ini dari kelompok 1. Nah, dituang. Nah, kayak gini. Ambil sendiri. Burung ya, Mas. Yuk. 2 gelas ya. 2 ya, tuang sini. 2 gelas. 2 gelas. Satu lagi. Sampai keluar. Pelan-pelan karena panas. Oke, hati-hati. Ya, sudah belum? Bentar lagi ya. Ternyata pinter masak loh. Di rumah biasa bantu ibu? Keren. Yang penting tetap hati-hati karena ini apa? Ada apinya karena panas ya. Kelompok 3 siapkan cetakannya. Kelompok 1 juga ya. Kelompok 4. Kamu siapa namanya? Nah, kelompok 3. Kelompok 3 disiapkan cetakannya biar nanti sudah siap. Matikan. Iya, matikan. Oke. Pintar, pintar. Bisa mengangkat? Bisa melihat pelan-pelan. Ngangkatnya bisa tidak? Bisa? Pelan-pelan. Oke. Berat? Berat enggak? Ya, di situ saja biarkan saja. Kelompok 3 disiapkan cetakannya biar nanti sudah siap. Iya, matikan. Oke. Pintar, pintar. Bisa mengangkat? Bisa melihat pelan-pelan. Ngangkatnya bisa tidak? Bisa? Pelan-pelan. Oke. Berat? Berat enggak? Ya, di situ saja, biarkan saja. Oke.
Jangan nunggu dingin banget. Oke, tepuk tangan. Ya, tadi sudah dibaca bahwa persatuan itu pengamalan Pancasila sila ke 3 sesuai semboyan Indonesia yang berbunyi apa? Halo? Semboyan Indonesia berbunyi apa? Hah? Kok persatuan Indonesia? Di sini ada nih, semboyan apa? Iya, semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya apa? Apa, Mbak? Kesimpulannya belum? Ya, diselesaikan. Kemarin diisi. Ya, yang ini Mas, ini diisi. Ya, sama ini nanti diisikan namanya. Nah, ini juga apa itu? Wis diisi semuanya. Ya, diisi. Ini sudah membeku tetapi belum itu banget ya. Oke. Gulanya kurang sedikit ya, Mbak ya? Nanti dicoba lagi di rumah. Kelompok berapa sekarang? Dua. Dua, oke. Enak sekali. Enak sekali. Kelompok tiga. Siang. Luar biasa. Oke. Kami. Kami. Dari? Dari kelompok empat. Ya, mau apa? Mau menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, oke. Yang pertama dulu kita lihat. Sebelum menjadi puding, bahan puding merupakan jenis benda cair. Sebelum menjadi puding, bahan puding menjadi jenis benda cair. Setuju? Ya, tidak. Benar tidak? Sebelum menjadi puding, bahan puding. Ono sing tadi ada bahan pudingnya, ada gula, ada garam. Katanya kelompok empat termasuk benda cair. Betul atau belum? Betul. Betul? Gula, gula itu termasuk benda apa? Pak? Pada benda dinamakan non-beku. Oke. Nah, terus kemudian yang kedua. Contoh persatuan dan kesatuan di rumah misalnya apa kelompok satu? Contoh persatuan dan kesatuan di rumah. Kelompok satu. Yang sikap bersatu di rumah misalnya apa? Membersihkan lingkungan rumah secara bersama-sama. Oke, kelompok dua. Contoh menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Tiket kelas bersama. Oke. Yuk, yuk, yuk. Kita semua menjaga persatuan. Hidup tentram dan damai. Bersama kita bisa. Hey, 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 wujud benda. Ada tiga macamnya. Belajar hari ini senang, bahagia, terus gembira. Kelompok dua, wow, senang, gembira, bahagia. Kelompok satu, hah? Ya, silakan dikerjakan. Ya, jangan lupa namanya dituliskan di atas. Oke. Kenapa pulpennya, Mas? Ya, bawa lagi. Pasang button. Ya. Oke, namanya ditulis di sini. Vina. Oke. Ya. Ya, jangan lupa nama
dituliskan di atas. Nah, ini belum kan? Tentang apa saja kita? Nah, terus tentang apa lagi? Menjaga. Iya, kelompok 3 sudah belajar apa tadi? Nah. Terus arti penting? Menjaga. Bahwa benda yang di benda itu bisa berubah wujud jika didinginkan. Contohnya adalah iya. Dan juga belajar tentang arti penting menjaga persatuan dan kesatuan. Terhindar dari penyakit. Terhindar dari pertikaian dan permusuhan. Terima kasih semangat kalian dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Bagus, siap meniru? Siap, oke, ada hadiah untuk kalian. Semoga bermanfaat. Bilang apa? Terima kasih. Bilang apa? Oke, tepuk tangan untuk pembelajaran selanjutnya. Kita juga akan belajar membuat kucing dengan dua warna lagi. Dan kita juga akan membuktikan tentang pembuatan es krim. Apa kalian siap? Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa. Ayo, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rapi. Mau tebak kata? Yang paling cepat yang bisa menjawab pertanyaan dengan Bu Guru. Oke? Perubahan wujud dari cair menjadi padat namanya apa? Udi. Hah? Udi? Apa itu? Eka, betul membeku Eka paling cepat. Belakangnya silakan ditutup kelompok satu. Ya. Oke, okay. Ke sini Mbak, pulangnya. Ya, ke sini.